Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Losdol Production. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan review suatu produk Mistral Audio keluaran dari Asle. Untuk brandnya, brand Asle, tipenya favorit ya. Ini mixer Asle favorit 8. Ini 8 channel ya lor ya. Mixer Asle 8 channel full, full mono ya. Mixer Asle 8 channel full mono ini loh ya, dari sampingnya ya ada tulisan aslinya ya. Dari belakangnya loh, nyamik sekali ya, mixer nyamik sekali untuk 8 channel asli ini ya. Oke, kita langsung lihat ya fiturnya lur, apa saja yang ada di sini fiturnya, kita lihat, kita bedah ya, kita bedah. Yang pertama yaitu fiturnya memiliki 8 channel full mono ya, dari 1 sampai dengan 8. Kemudian di channelnya, di setiap channel sudah memiliki tombol pan potnya, sudah ada untuk balance, kemudian ada aux 3 ini untuk efek, dan ada aux 1 2 ya. Jadi banyak nih lur auxnya. Auxnya udah lumayan banyak lur. Ya, untuk frekuensinya low, mid, dan high. Kemudian tambah satu gain trim ini ya, atau gainnya ini ya untuk kekencangannya. Kemudian di start channelnya ini sudah ada tombol phantomnya ya lur ya. Jadi kalau dulu-dulu pakai mic kondensor ini, teman-teman tinggal mengaktifkan tombol phantom ini lur ya. Kalau hanya pakai mic dinamik atau wireless itu cukup dimatikan saja ya. Oke telur, langsung ke sisi sebelah kanan, sudah dilengkapi dengan fader effect MP3 ya, main out LR ya. Kemudian sudah ada apa namanya bluetoothnya ya lur ya, bluetooth sudah ada ya. Kemudian sudah ada headphonesnya ya. Kemudian efeknya ini yaitu 99 dsp lur ya, efeknya 99 dsp 24 bit ya. Kemudian ini apalagi lur, ini di setiap auxnya ini sudah ada keluar efeknya lur ya, ini sudah ada setelan untuk efek ke auxnya ya, baik ke aux 1 maupun ke aux 2. Nah aux 3 ini untuk apa namanya pemasangan efek luar ya, atau pakai Alesis atau pakai zoom RFX 1000 atau 2000 ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan USB ya, USB ke PC ya. Oke, langsung saja kita nanti coba ya lur ya. Untuk record nih saya belum tahu nih, belum pernah coba lur, nanti saya akan coba juga ya, bisa record pakai soundcard atau enggak, ini soalnya enggak ada tulisan soundcardnya. Oke dulur-dulur, kita mulai coba ya, tes pakai musik ya lur. Kita mic dulu lur, pakai mic dulu lur, ngetesnya itu lur ya, langsung ke power, enggak ada aksesoris lagi, langsung ke speaker belakang ini lur. Oke lur, kita coba ya tes efek vokalnya lur. Oke lur, kita coba langsung ini ya, tes suara dari mixer ini bagaimana untuk efeknya dan kualitas suaranya bagaimana. Saya tes pakai mikrofon Asle E200 lur, warna biru ya, biasanya merah, sekarang saya ganti warna jadi biru. Oke, kita coba lur. Cek C saudara, tes C saudara, tis cik 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 low si si cik cik saudara tis cik low. Nah ini teman-teman bisa pilih ya efeknya ya, dari nomor 1 sampai nomor 99 ini teman-teman bisa pilih. Kita coba dari nomor 1 lur. Nah kalau udah pilih tekan klik gitu ya lur. Cik 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 low si silo cik 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 cik, ini master efeknya ya lur ya, master efek
Ini juga master efeknya. Cik 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 cik. Ini master efek ke aux nih lo masuknya nih. Ya. Yeah. Ci ci lo. Ci 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 ci. Ci saudara lo. Ci ci ci. Nih, efek nomor 1 kayak gini bunyinya lo. Ci ci kurang jos ya. Ci 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 ci. Mute-nya bisa dipakai on off-nya. Ci ci ci. Kita coba nomor 2. Si lo si, enggak jauh beda. Ci lo ci ci sedra ci, agak menyangan dikit. Si lo, agak gemar dikit lagi, tambah si sedra. Ini reverbnya udah agak mulai kelihatan ya. Si ci nomor 6. Ci sedra ci lo sedra ci sedra lo ci si wan ci ci. Nomor 6 ya, coba nomor 7. Si sedra, nah ekornya agak panjang ya, coba nomor 8. Si sedra ci, panjang ya lo. Ci si lo si ci. Ke nomor 9. Si lo ci, panjang lagi. C 10. C C lo C C lo C 1 C C lo 17. C sedra C lo C C C C C lo ci 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 ci. Oh ini delay ya lor ya, 20 tadi 20 ke atas mulai delay. Ci ci ci, tuh ada delaynya ya, lambat ya, delaynya lama. Ci cuma 30 ke atas. Ci lo ci 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 ci, delaynya delay. Ci cuma 40 ke atas. C C lo C C C C, kurang jos. Lo lo C C C C 1 C C C sedra C C C C 80 ke atas. C lo C C 90 ke atas. C C C lo lo C C C lo C lo C C sedra C sedra des sedra lo lo C C lo C C. Oke ya, kita lihat ya. Untuk pilihan suara ini kalau saya dengar enak yang nomor ini loh ya. Pilihan dari nomor 1 sampai 20 ya, itu tinggal dipilih ya seleranya ya yang mana. Ya. C C lo. C ini 98 kayak gini suaranya lo. C lo. C C C lo. C C C. Nah, nomor 20 sampai 29 kan flat, enggak ada keterangannya lo. Kita coba cari yang flat. Yang flat ya. 20. C lo ini flat ya nih. C sedra C lo C C C C C C lo C 1 lo C lo C C lo. Tenang ya, enaknya itu di room lor. Kalau tuh room tuh enak. 10 sampai 19. C C lo C sedra C C C lo tis sedra ya. C sedra yang 14 juga enak.
si lo 17 juga enak, si lo 19 juga enak, ci si ci lo ci ci 19 panjang ekornya ya. Coba nomor yang dari nomor 4, ci lo si 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 4, ci lo 5, ci lo 6 ini udah mulai enak, si saudara si lo ci 8 juga enak loh ya, si saudara ci ci kurang cik cik lo si si lo satu dua tes si ini tinggal naikin yang pengen cas lagi si satu dua lo. Sekarang kita coba tes pakai musik lur. Ini flat semua lur. Sekarang kita coba bluetooth lur. Kita cari ya bluetoothnya ya. HP-nya ngeblank lur. Oke lur. Oke, ini kita coba connect ke bluetooth ya lur ya. Sandingkan. Dari sini berarti bluetooth lur. Ada high-nya ya, lewat bluetooth ada low dan high-nya ada. Volumenya tamen lor. Oke lur, untuk pengetesan mixer asli favorit 8 ini saya rasa cukup ya lur ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di klik subscribe dan di like, komen, dan di share ke teman dulur-dulur semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.